Ini nih ya, sempat heboh mulai bajunya ya. Hari raya. Asyik. Oh. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini saya di kawani sama Raya Ampat, panjang banget saya keral. Macam mana kabar awak semua kat sana? Subreaker I yang tersayang, terkasih. Kenapa kita penampilannya agak berbeza hari ini? Kenapa tuh? Nyentrik ya kalau bahasa Indonesia nya. Malaysia-nya apa ya? Malaysia-nya? Pokoknya berbeda gitu dari yang lain kita biasanya gitu. Karena hari ini kita bakal jalan-jalan ke negeri jiran Malaysia. Siapa nih bakal direaksi ini? Kalau udah penampilannya gini, baju-baju Melayu, artinya kita bakal ngereaksiin penyanyi, artis yang nyanyinya pakai baju Melayu. Betul. Terus yang kemarin heboh banget. Viral banget karena penampilannya, dan dia memang selalu nyentrik ya. Selalu mencuri apapun yang dia buat tuh kayaknya kalau jadi omongan tuh bukan gak sah orang ini gitu. Siapakah dia? Datuk Sri Alif Sukri. Betul sekali. Dengan single terbarunya bertajuk Cucuk Raya. Ini benar-benar udah aku tunggu banget. Benar-benar aku tunggu banget dari spill-spill dari Malaysia, udah heboh banget ini. Betul sekali. Jadi kita gak sabar banget pengen melihat nih kayak gimana. Single terbaru videonya ya. Ada Datuk Alif Sukri nih. Langsung aja kita tonton ini, Cucuk Raya Datuk Alif Sukri. Tapi buat kalian sebelum hari raya, ada baiknya berbuat baik di bulan Ramadan. Itu wajib. Subrek ya. Channel ini ya. Langsung saja kita tontonin Datuk Sri Alif Sukri. Musik awalnya enak ya. Malam pesta di hari raya. Selalu nyentrik ya stylenya. Itu dia. Natasnya enak ya? Iya. Beatnya enak. Dan apa namanya? Notasinya tuh easy listening. Ini nih ya, sempat heboh mulai bajunya ya. Hari raya, kemana-mana. Kan sempat rame di Malaysia karena bajunya ketat banget ya. Enaknya buat mudik yang enak. Iya, nggak ngantuk gitu kalau di jalan ya. Mengagetkan ya. Ini sumpah sih video klipnya niat sih. Iya. Hari raya, kerja dan abang, hingga
Raya cantik bergaya. Enak loh refnya, enak. Kaju kebayang. Nah, part ini aku sudah yang ini enak juga. Cantik loh ceweknya. Iya. Di perantauan. Mana yang tinggi? Yang tinggi tadi enak. Iya. Ini ya. Nah. I habis. Oh, ada yang kayang. Nice. Oke. Okay. Nice. Yang pasti nih ya, aku tuh benar-benar suatu kebanggaan sih buat Malaysia yang berbeda sama Indonesia ya. Di saat Ramadan, di saat Lebaran atau Idul Fitri atau Idul Fitri hari raya itu, penyanyi atau artis-artis Malaysia tuh benar-benar berlomba-lomba banget buat lagu tentang lebaran ya kan. Iklan tuh apa ya? Kalau bahasa Malaysia tuh apa ya? Komersial break lah ya, TV komersial dari perusahaan-perusahaan bikin komersial juga tentang lebaran semuanya di Indonesia tuh hampir nggak ada lah. Ada tapi sedikit banget. Mungkin dulu Malaysia sebelum sekarang-sekarang masih banyak dulu ya, tapi sekarang sudah agak jarang gitu orang bikin commercial break atau single tentang lebaran ya. Itu yang selalu aku tunggu-tunggu setiap kali lebaran itu atau puasa, selalu aku tunggu-tunggu tuh pasti lagu-lagu dari Malaysia atau iklan-iklan dari Malaysia. Termasuk ini salah satunya nih. Yes. Ini si nyentrik. Kalau menurut aku ya, dia memang orangnya nyentrik. Iya. Dia memang suka untuk berbeda dengan yang lain, suka dapat perhatian. Ah, betul ya, sekali. Suka diperhatikan lah gitu. Ah, di saat kemarin viral, setelah aku lihat video klipnya, menurut aku kayak it's not, nggak ada problem ya. Nggak tahu sih ya, kita nggak menurut kita, aku kita ya, nggak tahu ya baju Melayu itu harus seperti apa. Gitu. Tapi yang dari yang aku lihat dari video klipnya kayak it's okay gitu. Ya, menurut ya, saya ya guys. Gak, mohon maaf nih karena kita nggak tahu adat Melayu seperti betul, apa berpakaiannya. Jadi kita tidak bisa bilang gimana-gimana ya. Betul. Tapi kalau aku sih suka banget nama klip ini karena kayaknya tuh model-modelnya tuh bukan yang benar-benar yang kayak harus cantik dan badan bagus, kurang enggak ada yang berkekurangan juga di sini gitu. Ada kelebihannya kan. Ada yang berkekurangan fisik ikut dilibatkan di klip ini, berarti ibarat kata tuh lebaran tuh buat semuanya. Ya, nah, gitu. For semua orang gitu. Dan satu lagi aku suka suaranya Dato' Ali. Nah, Sri Ali Sukri ini suaranya benar-benar bagus banget sekarang. Di lagu ini cakep ya, apalagi di part yang ada part yang tinggi tadi kita sempat wah. Wow, benar-benar suka sangat. Dibanding single-single dia sebelumnya, ini kayaknya suaranya ciamik. Ya, terus menurut aku di singlenya lebih kayak serius gitu loh. Iya, kalau dulu tuh yang apa sih? Semalam Bobo di mana? Ya kan? Suka dari awal dia yang heboh kemarin kan sempat di kayak dimunculin tuh yang bagian cuku. Ah, itu tadi. Di TikTok itu terame kan, di TikTok terame banget. Aku dengar suaranya Dato' Sri ini udah makin banget, makin bagus banget ini sekarang udah, dan lagunya enak banget ternyata gitu. Makanya dari kemarin aku tungguin banget klip, sampai aku browsing belum keluar. Ternyata baru saja keluar. Iya, dan tidak mengecewakan, hasilnya benar-benar nice, ya. Aku sih suka
rotasinya aku suka, ya. Beatnya aku suka. Easy listening banget lagu ini dan juga menurut aku menghibur ya guys. Ya, lebih tepatnya menghibur juga sih. Nice. Kita tunggu nanti kalau mungkin teman-teman dari Malaysia yang pengen kak reaksi juga dong lagu coba, lebaran ini lagu kak, lagu ini, ABCD. Ah boleh. Kalian komen aja di bawah sini semuanya. Tapi sebelum komen, subrek dulu channel Idol Bakery. Betul sekali. Loncengnya dinyalain dan juga jangan lupa untuk share video ini. Oh, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.